Komisi Pemilihan Umum KPU Toraja Utara mengumumkan daftar calon legislatif tetap atau DCT pada Sabtu 4 November lalu. KPU Toraja Utara menetapkan 261 calon legislatif dalam DCT Pemilu 2024. Nama-namanya telah diumumkan ke publik melalui media massa cetak maupun online. Dari 261 caleg ini, satu di antaranya merupakan mantan narapidana kasus korupsi ex napi kasus korupsi yang menjadi caleg tersebut bernama Joni Cornelius Tondok. Ia maju pada pemilihan legislatif 2024 mengendarai Partai Hanura Toraja Utara dan bertarung di daerah pemilihan Dapil 4 Toraja Utara. JK Tondok, sapaan akrabnya, merupakan ex napi korupsi yang tersangkut kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, biaya mobilitas kegiatan DPRD tahun 2002-2003 dengan vonis 2 tahun. Komisioner KPU Raja Utara Divisi Teknis Samuel Rianto Tapi mengatakan bahwa para narapidana kasus korupsi tetap dapat mendaftar sebagai caleg. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Huruf G tentang pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut disebutkan, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar calon legislatif. Namun, untuk mantan napi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan dalam DCT, seperti menyertakan keterangan telah menjalani pidana dari lapas, juga jeda waktu setelah bebas baru bisa mencalonkan diri. Disebutkan bahwa jika hukuman lima tahun ke atas, berarti harus ada jeda waktu lima tahun setelah menjalani pidana. Baru bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif. Sementara jika tondok menjalani hukuman dua tahun, sehingga bebas dari persyaratan jeda waktu. Berkas dokumen jika tondok dinyatakan telah memenuhi persyaratan, sehingga berhak dinyatakan lolos masuk daftar calon tetap. Saat ini JK Tondok merupakan anggota DPRD Toraja Utara periode 2019-2024. Pada pemilu lalu, ia mengendarai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Namun, karena PKPI tidak lolos jadi peserta pemilu 2024, JK Tondok memilih pindah partai dan mengendarai Partai Hanura. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!